Oke, kita lihat ya, ini penimbangannya, bobotnya berapa ini? Kayak gini. Berapa bobotnya? 420 ya, teman-teman ya. Berapa, Pak? Berapa? Bobotnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih di channel Tiffany Smith TV ya, teman-teman ya. Hari Rabu Pahing tanggal 6 Januari 2021. Ini dengarin ada timbangan ini dari dinas. Enggak tahu nanti buat nimbang sapi yang mana ini. Nanti kita lihat aja. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa support channel ini terus Tiffany Smith TV dengan cara klik like, share, komen dan subscribe. Semoga yang selalu menonton video ini, saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung diberi kesehatan selalu. Oke, nanti kita lihat untuk timbangannya, buat nimbang sapi yang mana ini. Di hari Rabu Pahing ya, tanggal 6 Januari 2021, jam 9-an, saya baru datang teman-teman. Nanti kita lihat mau nimbang sapi yang apa ini, program apa ini. Dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sragen. Oke, kita lihat ya, ini penimbangannya, bobotnya berapa ini? Kayak gini ya. Berapa bobotnya, Pak? 420 ya, teman-teman ya. Berapa, Pak? Berapa? Berapa bobotnya tadi, Pak? 415. 415 ya, 4 kintal lebih dikit, teman-teman. Ini betina. Yang ditimbang betina ya, ternyata ya. Oke, oke. 415, 4 kintal lebih 15 kilo, teman-teman. Oh, ini ya. Betina. Jenis simental. 415, teman-teman. Oke. Kayak gitu ya, 415 ya. Ini suasananya masih cukup rame. Rame. Oke, kita lihat itu yang baru pada naikin, pada muat. Kita lihat satu persatu. Itu ya, ada ini punyanya Pak Sugeng. Pak Sugeng. Pak Sugeng Lembu Suro ya. Dapat berapa, Pak Sugeng? Dapat berapa? Dapat 8. Dapat 8. Ini yang baru dimuat 3 ya. Kita tunggu nanti. Sebelahnya ini bak mana ini? Ini dari Kemuning. Oh, Kemuning. Ya. Kemuning. Kalau yang ini Klaten. Pak Joko, Pak Sunarto. Dapat berapa, Pak Joko? 5. Dapat 5. Tanangi. Oh. Dapat 5 ya. Lah iya piro?
Wis nyarah kono lumayan ngene. Dan nek nemu iku kok yang ora. Oke. Nek nembes kok yang ora. Ini ya. Kembali ke Lembusura ya, Pak Sugeng ya. Ini lemon-lemon pejantan ini. Dapat 8. Lemon-lemon pejantan dapat 8 ini baru cuma 3 ini. Kita tunggu yang 5 lagi. Kayak apa nanti? Ini ya, sapi yang keempat. Limosin luar biasa. Pak Sugeng yang ini, Pak Sugeng. Ini juga pegon-pegon. Di bawa kemana ini, Pak? Bumi Ayu. Oh, Brebes Jaya. Oke, oke. Bumi Ayu yang biasanya ini. Pegon-pegon Jawa. Dapat berapa ini, Pak? 12. 12 ekor ya. Ke Bumi Ayu biasa. Sangat sepi. Jam 9-an udah itu. Kosong melompong ini yang besar-besar biasanya juga udah pada kosong. Oke, sekian video kali ini. Tadi ada penimbangan sapi betina tadi semental, terus lihat-lihat sapinya Pak Sugeng dari Boyolali Lembusura. Nanti kita lanjut video selanjutnya, kita cari konten-konten yang paling bagus, nanti sapi-sapi yang bagus, yang super-super nanti kita liput. Semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Yang belum subscribe, saya tunggu untuk subscribe-nya. Semoga yang selalu menonton video ini saya doakan sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang butuh karpet sapi, karpet pickup, bisa WA ke nomor saya ya, 081-567-825-524. Akhir kata, bila ada salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.